Yeay, hari ini kita mau nemenin Troll G main ke rumah neneknya, guys. Tapi ternyata granny si nenek Troll G sangat besar dan galak. Ya udah deh, kita coba suruh gelut aja sama NPC terkuat ya. Sebelum nonton, pastikan kalian pencet tombol like dulu, guys. Terima kasih. Let's go! Hihi, kita masih jadi Troll G nih, guys. Dan kali ini Troll G-nya mau jalan-jalan ke rumah nenek. Kita mau jalan-jalan. Yeay. Udah siap belum kamu? Udah siap. Oke, kita bakal siap-siap nih ya. Iya. Nah, ini dia, di sini ada kamera nih. Kameranya dihilangin. Nah, oke. Kita langsung saja. Rumahnya Troll G ternyata bagus banget, guys. Rumahnya di tepi danau dan keren banget itu ya. Banyak sekali tumbuhan pohon-pohonnya nih. Kita langsung aja berangkat ke rumah nenek nih. Udah siap nih, ini ada. Ya bentar dulu, pakai ininya cuy. Suaranya. Iya. Nah, ini kita udah ada perahu. Dan perahunya ini kayaknya mirip sama yang kita pakai waktu kemarin kita main Ultraman ya. Iya. Tapi yang itu dia bisa terbang, ini nggak bisa. Itu cuma bisa nyebrang doang nih. Nanti dulu, pasang kamera dulu dong. Ini dikasih nih kameranya nih. Terbang tentang, dulu cuy. Tentang, cukup terbang dulu ya. Kita kasih kameranya di sebelah sini nih. Supaya kelihatan pemandangannya, guys. Kita jadi Troll G sih. Yoi, kita jadi Troll G. Kita sekarang pasang. Tempel dulu dong. Ya. Supaya bisa tempel. Dipakai nih. Tempel ke sini. Nah, udah siap ini. Sekarang kita bakal berangkat, guys. Up. Ngeng. Nah, coba kita lihat nih. Troll G-nya udah siap berangkat, guys. Mantap banget ini. Wah, pemandangannya keren banget ya, Mik. Iya. Kita mau ke rumah nenek Troll G itu di sebelah sana. Kita udah mau sampai nih. Nah, kita ini dia nih rumahnya nih. Iya, kita mau sampai, mau ketemu sama nenek nih ya. Udah sampai nih, udah sampai. Oke. Bakal turun nih ya. Nenek. Mana nih, Mik? Kok nggak ada neneknya, Mik? Nek. Nggak ada orang, guys. Kita ke atas. Nek. Nggak ada, Mik. Nggak ada orang, Mik. Nenek. Nek. Nggak ada orang. Nek. Wah! Mik! Itu di belakang, Mik. Neneknya, Mik. Oh, my God. Nenek Troll G kenapa jadi laba-laba sekarang, Mik? Nggak tahu. Aduh. Coba kita lihat ke bawah. Ke bawah. Neneknya udah ngamuk, cuy. Neneknya ternyata udah jadi laba-laba, guys. Neneknya ngamuk, cuy. Ini jadi, serem banget neneknya jadi. Gak, kita lupa belajar matematika, cuy. Gara-gara belajar matematika, neneknya ngamuk nih. Ini galak banget ini. Darahnya berapa, Mik? Ada 65.000. Kita coba gelutin aja si nenek ya. Iya. Sama siapa nih gelutnya, Mik? Sama Troll G tapi yang mode kunang-kunang, Mik. Iya. Kira-kira bisa menang gak ya? Sebelah mana ya kemarin ya? Itu. Jangan-jangan mereka berteman lagi, Mik. Iya. Wah, kayaknya sih gak menang, Mik. Ini mah gak menang, Mik. Tuh, Mik. Wah, badannya aja lebih gede dan darahnya juga lebih banyak ini. Jangan ini. Kasihan neneknya nanti. Kita coba yang kecil-kecil aja. Siapa, Mik? Yang kecil, Mik. Oh, sama Thomas aja, Mik. Kita adu sama Thomas ya, guys. Nih, kita adu sama Thomas ya. Neneknya apa, cuy? Iya nih, biarin Thomas dimakan sama si nenek nih. Tuh. Oke, siap, Mik? Siap. Kamu jagoin siapa, Mik? Aku jagoin nenek. Si Mik tumben jagoin nenek nih ya. Mungkin karena dia sayang sama nenek nih ya. Oke, kita langsung saja mulai nih. Satu, dua, tiga. Go. Here we go. Boom. Nenek ngeluarin apa tuh? Galak guys ternyata, guys, neneknya, guys. Malah Troll G-nya yang kena. Aduh, ini gimana kita battle-nya, malah dihajar. Tuh guys. Wow. Si nenek bisa nyendot, guys. Dia bisa tarik, guys, ternyata, guys.
Tuh. Ternyata kamu menang, Nick. Ini nenek ternyata galak banget nih. Coba. Kita pindah lagi nih. Darahnya berapa nih si nenek? Kurang berapa nih? Sebelah sini nih ada nih. Oh, sebelah sini ada yang kosong nih. Kita coba sini aja nih. Nah. Mapnya bagus banget, guys. Nah, di sini ada ring tinju supaya ya. Oke. Kita mau coba sama siapa lagi, Mik? Oh, sini. Oh, ini sama ini aja nih. Orang-orang sawah nih belum pernah nih kita nih ya. Aku gantengin suaranya. Hah? Emang suaranya serem ya? Iya. Ya udah kalau serem, kalau kamu enggak berani ya udah enggak usah. Siapa aja? Ini aja nih, traffic at light nih ya. Iya. Coba ya. Ah. Wah, langsung, guys. Langsung enggak pakai buai. Ini ngeselin banget si nenek. Dia suka sedot-sedot nih. Kalau deket-deket bisa disedot tuh. Tuh, itu kayak jaring laba-laba gitu. Diikat tuh. Eh, neneknya udah kalah, Pak? Belum kok. Oh, diem aja neneknya. Tuh, deket sana tuh. Sana, weh. Pak. Eh. Itu, light house-nya dia jadi hantu, cuy. Hah? Masa? Iya. Aku udah kalah. Neneknya. Neneknya gak bisa lihat loh, cuy. Masa sih? Iya. Bang Cupu baru tahu loh. Ini padahal di depan dia, guys. Tapi gak mau diajar, guys. Yaudah, kita hilangin aja. Kita ganti lagi. Sama siapa, Mik? Sama Train Eater ya, Mik? Iya. Nah, ini nih. Coba ya. Ah, tuh. Ajar. Jangan Bang Cupu. Oh, dia bisa kayak ngeluarin kayak portal gitu di badannya kalau dia mau telan, guys. Tuh, wah. Oh, Bang Cupu baru tahu nih. Jadi dia kalau dia keluarin tali yang dari kepala itu, dia jadi putih, guys, di sini, guys, kayak jadi anak buahnya. Jadi anak buahnya, guys. Rupanya benar kata si Mick, dibikin jadi anak buahnya si nenek ya. Tadi waktu pas yang lampu lalu lintas juga sama kan? Iya. Jadi putih kan ya? Iya. Ternyata dibikin jadi anak buahnya, guys. Dikontrol sama si nenek ya. Wah, si nenek ini ternyata dukun juga nih. Bisa ngontrol pikiran ya. Coba kita lihat di pelangi, cuy. Oke. Kita mau coba siapa lagi nih? Oh, ini nih. Visitor belum nih. Bisa dikontrol nggak nih visitor nih? Coba kita diamin dulu lah. Supaya Bang Cupu aman ya. Nah, sini. Cuy. Ya. Maksudnya Tetitanya juga jadi anak buahnya juga, cuy. Oh iya, benar. Jadi kalau misal udah jadi anak buah, kita cek dia bisa bantuin si nenek atau enggak ya. Oke, kita coba lagi ya. Train Eater lagi nih ya. Bang Cupu bakal coba Train Eater. Nanti kalau misalnya udah dirubah jadi anak buahnya, kita bakal keluarin NPC baru, guys. Nih. Yuk. Ajar. Boom. Tuh. Nah, tuh. Disedot tuh ya. Ayo, dirubah dong jadi anak buah. Puk. Mampus. Keburu meninggoy. Dia hanya Mik, nggak jadi anak buah, Mik. Kita spawn lagi, cuy. Itu kayaknya dia random, Mik. Yaudah, kita langsung ini aja. Siapa tahu ini bisa dijadiin anak buahnya, Mik. Langsung aja nih. Boom. Wow, dilempar, guys. Wah, dilempar nih. Mini yang lagi nungging nih kayak NPC. Waduh, Bang Cupu malah kena itu. Waduh, ini kenapa kita dihajar? Bang Cupu kan penonton gitu kan. Nah, tuh. Jadi juri kan? Iya, jadi juri malah dihajar sama dia. Dari sini aja. Tuh, dilempar-lempar tuh. Oh. Loh, kok hilang? Wah, kalah dia guys sama ini, guys. Ini lebih OP, guys. Ini apa sih namanya? The Visitor ya? The Visitor ini kecil-kecil cabai rawit, coy. Perfect. Jago juga dia gelut ya. Tuh, itu dia kayak ada efek-efek glowing-nya gitu ya. Cuy. Ya. Dia lagi kayak mau ee, cuy. Iya, itu. Dia pantatnya lagi kayak gini ke atas gini. Awas, coy. Jatuh. Parah betul ya. Yaudah, kita coba lagi. Si nenek sama siapa ya yang bisa menang dah? Oh, ini sama lighthouse belum nih? Iya. Coba ya. Lighthouse kan bisa korelasi, cuy. Oke. Kita coba ya. Coba aja. Lighthouse sama si nenek nih. Ah, ya. Kita coba. Aku sukanya ada 3, cuy. Iyalah. Kamu aku tadi sukanya ada 4 tadi. Kamu tadi megang si nenek menang ya? Iya. Oke, kita bakal lanjut lagi, guys. Ini kira-kira menang aku, siapa, guys? Lighthouse sama si nenek. Aku ada 4, cuy. Iya, Bang Cupu 5. Kan cuy 4. Oke, sama-sama 4 ya. Iya. Yaudah, kita mulai aja. 1, 2, 3. Wow,
Wow, tuh disedot sama nenek tuh. Ayo nek, kontrol pikirannya nek. Ayo nek, jangan mau kalah sama Lighthouse nek. Huya! Ayo nek, bisa nek. Wah, di laser nih sama Lighthouse nih ya. Tuh. Ini sama-sama kaki-kaki laba-laba ya. Iya. Tapi mereka nggak akur nih. Malah diinjek-injek terus nih sama Lighthouse nih. Nenek. Ternyata tua-tua tapi kuat ya. Ya. Sama Ender Dragon nanti dia terbang cuy. Kalau sama Ender Dragon dia terbang. Ini darahnya nenek udah mau habis nih. Ganti yang baru. Coba yang ini cuy. Yang ini gak bisa Mik. Yang ini error Mik. Jadi kalau kita masuk kita bakal keluar gamenya. Gak bisa Mik. Yang ini aja Mik. Itu sebenarnya dia bisa kayak apa itu transformasi dari Troll G. Ini kan sebenarnya neneknya si Troll G. Dia jadi dari Troll G jadi si nenek gede gitu. Tapi error nggak tahu kenapa tuh belum dibenerin sama yang bikin. Udah kita coba sama siapa lagi Mik? Sama siapa Mik? Ayo Mik. Apa yang di Trevor? Ntar ya kita coba cari yang di Trevor aja deh. Coba ya. Aku nggak anxious dok. Wah kecil banget ini mah bakal digigit nih. Ditelan sama si nenek langsung nih. Langsung dimakan ini sama si nenek nih. Oh kan langsung dimakan guys. Tuh. Pura-pura nggak lihat lagi dia. Langsung hilang guys ya. Di palingnya coba cuy. Mana nggak ada dia. Mana? Coba kita masuk ke perutnya ya. Kita cek apakah ada di dalam. Perutnya kosong Mik. Aku udah jadi Mik. Ini apa Mik? Ini kakinya Mik. Iya. Ini kakinya nih. Gak ada Mik. Asis doknya gak ada Mik. Udah jadi kayaknya Mik. Iya. Yaudah kita coba lagi. Mau udah kebelet dia Mik. Ayo kita coba lagi sama siapa Mik. Ini kita belum pernah nih coba battle yang ini ya. Prosotan tapi ini prosotan SCP nih. Tuh mirip banget ya. Dia saudaranya Siren Head. Tapi iya. Dia prosotan. Iya. Yuk. Kamu jagoin siapa Mik? Jagoin nenek. Jagoin nenek. Ayo ajar. Fuk. Nenek terlalu perkasa. Nenek ini ya tua-tua tapi luar biasa nih. Semua dimakan sama si nenek nih. Iya. Yo, kita coba lagi. Siapa lagi nih yang belum kita coba nih? Wah, si Renet. Mau dimakan enggak sama si nenek ya? Coba ya. Main Siren Head gak bisa di cuy. Coba, nanti kita coba nih. Nah ini kan dia mirip-mirip tuh. Mau gak nih dimakan sama si nenek nih? Coba ya. Kamu jagoin siapa Mik? Aku jadi nenek. Wah si Mik jadi fansnya si nenek nih. Yaudah 1, 2, 3. Puk. Wah. Wah, menang lagi guys si nenek guys. Ini benar-benar OP nih si nenek nih. Meanwhile, kita coba sama ini aja deh. Sama Trevor lagi aja. Di sini ada Cartoon Cat atau ada ini ada Kurs Cat. Ini kita belum pernah coba nih kayaknya nih. Itu tak kecil cuy. Coba ya, dimakan enggak sama si nenek? Wah, kecil banget ini beneran guys. Coba ya. Nenek, makan, Nek. Ini Bang Cupu udah lepas loh. Gak kelihatan sama nenek, matanya nenek udah rabun nih, gak bisa ngelihat dia kecil-kecil tuh. Iya. Gak bisa dilihat guys, yang gede-gede aja kalau gitu. Apalagi ya? Ini aja cuy. Mana, ini? Iya. Ini namanya Hell Snake ini, ini sebenarnya Troll G juga sih. Ah, tuh. Nek! Ini, Nek! Gak mau guys, ternyata berteman guys. Mungkin di sini ada family nih karena sama-sama Troll G jadi nggak mau dia tuh kan lidahnya lidah Troll G tuh nggak mau dia Mik. Coba lihat di paling esnya cuy. Hah? Coba di perutnya nggak ada apa-apa, perutnya kecil nggak bisa dimasukin. Mereka berteman ternyata guys karena keluarga Troll G ya guys. Yaudah kalau gitu kita ganti aja sama mamanya Siren Head aja deh, try nih. Coba ya dia bisa menang nggak lawan mamanya Siren Head nih. Nah, ini badannya dia kalah jauh nih. Tuh, kira-kira menang nggak, Mik? Kamu jagoin siapa, Mik? Jagoin yang menang. Wah, si Mik udah pinter nih ya. Kalau misalnya dia nggak tahu siapa yang menang, dia jagoin yang menang nih. Yaudah, kita langsung aja, guys. Ini last battle ini ya. Emaknya Siren Head ngelawan si nenek nih. 1, 2, 3. Puk! Mau ditaliin sama si nenek.
malah Bang Cupu yang ditarik, eh. Jangan Bang Cupu, eh. Bang Cupu jurinya. Aduh, si nenek nih. Puk! Puk! Wah, diteriakin, guys. Wah, neneknya sampai mental, guys. Wah, sampai mental jauh, guys, si nenek, guys. Oh, no. Eh, aduh, malah nyasar di hutan dia. Kita deketin lagi sini, sini, sini. Tuh, tuh. Nah, tuh, tuh. Mau ditaliin sama si nenek, tuh. Wah, ini kalah dia kayaknya. Ini kalah, kayaknya kalah nih si nenek nih. Kalah nih kayaknya, guys. Tuh, 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 tuh. Diteriakin, guys. Ya, Mik? Iya. Gimana, Mik? Si nenek kita diteriakin sampai masuk ke hutan, Mik. Sana, sana, sana. Nah, manisannya udah berapa? Ah, baru sedikit. Baru sedikit. Kalah nih si nenek nih. Ayo, Nek, semangat, Nek. Bang Jupu dukung nenek nih. Ayo, Nek, semangat, Nek. Diteriakin lagi nih. Nggak mau kalah si nenek. Wah, guys, langsung dikeluarin anak-anaknya, guys. Wah, keroyokan nih, Manya Serenet nih. Licik nih, bawa keluarga nih, bawa anak-anaknya di bawah nih. Hei, Nek, semangat, Nek. Ayo, Nek. 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 Wah, diajar semua anak-anaknya. Ayo, Nek, sedikit lagi, Nek. Bisa menang, Nek. Ayo, Nek. Jagain nenek. Udah dibilang nih, nenek yang menang tuh. Sini kamu, eh, sini nih. Ayo, wah, dikeluarin lagi nih. Kan, bener kan? Bener kan? Nenek nih, walaupun udah tua, tapi tenaganya masih gede nih. Udah, kita pulangin aja si nenek. Cuy, nah, sini, Nek, ya. Nanti kalau misalnya dia makan baik, nanti dia jadi segede emaknya sana. Iya, itu tuh perutnya tuh udah buncit tuh. Dia udah banyak makan nih, udah kita pulangin aja. Mana tadi rumahnya? Nek, pulang ya, Nek? Ya. Ini kita pulangin aja nih. Nah, sini, 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 sini. Nenek sibuk nih. Malah nyangkut di situ dia. Nek, sini, Nek. Waduh, nyangkut di pohon dia. Sini, sini, kita pulangin ke rumahnya. Sini, sini, sini. Ah, yaudah. Kita mau pulang aja lah. Dia berubah jadi kecil lagi, cuy. Ya, dia berubah jadi kecil. Tapi di sini nggak ada nih neneknya yang kecil. Error soalnya. Yaudah lah, biarin aja. Yaudah, kita pulang aja ya. Tapi Bang Jumbo pulangnya nggak mau naik itu lagi. Kita mau coba percobaan roket yang baru. Iya. Kita mau naik roket ya. Ya. Ah, Bang Cupu keluarin nih roketnya nih. Mana ya, Bang Cupu keluarin. Cipu yang baru ya? Punya dong. Kita punya roket. Kita mau naik roket. Mana ya? Cuy? Ya. Ini kayak sibuk 106, cuy. Iya, itu kayak SCP tuh. Ntar Bang Cupu cari roketnya dulu. Mana ya, Mik? Kita mau naik roket, Mik. Iya. Nah, ini dia, Mik. Ini kita udah pernah naik belum ya, Mik? Kayaknya sih udah. Udah ya? Iya. Nah, kita mau pulang ke sana, Mik. Tapi nanti kalau kita naik, yang hidupin siapa, Mik? Kita bisa hidupin sendiri nggak ya? Coba, kok nggak bisa kelihatan, Mik? Nggak bisa, Mik. Ah, ini harusnya kita ajak Mik kocil nih, supaya bisa ada yang hidupin roketnya nih. Itu ada keren banget, guys. Kita bisa pulang tuh naik roket, tapi nggak ada yang bisa ngidupin itu, terbang ke langit. Tapi nggak tahu landingnya di mana tuh. diar ke sana. Ya udahlah, kita pulang naikin aja. Iya, kita naikin aja lah. Yuk. Nah, kita mau pulang ya, guys. Pulang-pulang. Dadah, nenek. Sampai ketemu lagi, nenek. Dadah. Ini nih, kita pulang nih. Asik juga ya kita main ke rumah nenek. Ternyata neneknya udah jadi laba-laba. Jadi keluarga Troge laba-laba semua, guys. Ya udah deh, guys, segini dulu video kali ini ya. Kita ke rumah neneknya si Troge. Dan ternyata nenek Troge itu kuat juga, guys. Ya udah, Mik, sekarang kamu yang closing. Oke, guys, sampai disini video kali ini. Jangan lupa kasih like, comment, ya. Sampai jumpa di next video. Freak, I think like, where's the fun in doing what you're told?